7 fakta tentang hamster yang jarang diketahui. Hamster sering menjadi pilihan hewan peliharaan, terutama bagi anak-anak. Ukurannya yang kecil cocok ditempatkan di dalam kandang sehingga tidak membutuhkan ruangan yang luas. Selain ukurannya yang mini, hamster juga memiliki penampilan yang menggemaskan. Namun di balik tampilan imutnya tersebut, hamster juga punya sisi lain seperti makhluk hidup lainnya. Apa saja? Simak 7 fakta tentang hamster yang jarang diketahui. Tapi sebelum kita bahas, dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kami dapat terus menyajikan video seputar hewan untukmu. Kanibalisme. Hamster yang telah menjadi ibu ternyata bisa membunuh dan memakan anaknya sendiri. Ada beberapa alasan mengapa seorang ibu hamster bisa melakukannya. Salah satunya yaitu stres atau ketakutan terhadap lingkungan. Hamster bisa merasa tertekan jika manusia menyentuh terlalu sering di sekitar kandang mereka. Aroma manusia pada bayi hamster juga disebut bisa membuat ibu hamster menjadi bingung. Ini menyebabkan mereka tidak bisa mengenali bayi mereka. Alasan lain bisa jadi karena mereka kelaparan atau khawatir tidak bisa melindungi bayinya. Gigi hamster tidak berhenti tumbuh. Seperti hewan pengerat lainnya, gigi seri hamster tidak memiliki akar dan tidak pernah berhenti tumbuh. Hamster menjaga giginya tetap tajam dan tidak tumbuh terlalu besar dengan cara terus menggerogoti. Itulah mengapa hamster selalu menggigiti benda-benda di sekitarnya. Para peneliti yang mempelajari gigi hewan pengerat menemukan bahwa gigi seri mereka mengandung sel sistem aktif. Namun bagaimana jika gigi hamster tidak tumbuh dengan benar? Gigi tersebut bisa menjadi sangat besar dan melengkung ke gusi mereka. Ini bisa menyebabkan masalah menelan, pernafasan, dan lain-lain. Hal yang bisa dilakukan yaitu dengan memangkas gigi hamster. Hewan nokturnal yang buta saat terang. Hamster merupakan mangsa dari banyak hewan lainnya. Jadi tak heran jika kebanyakan mereka adalah nokturnal. Mereka menghabiskan siang hari dengan sembunyi dari ular, elang, rubah, dan hewan karnivora lainnya. Di alam liar, hamster akan menggali liang dengan terowongan yang dalam. Liang tersebut memiliki beberapa pintu masuk untuk perlindungan. Hamster bisa melihat saat cahaya redup, namun saat cahaya terang mereka umumnya buta. Bayi hamster buta sejak lahir, dan yang dewasa hanya dapat melihat beberapa inch dari depan hidung mereka. Cara hamster untuk mengenali sekeliling yaitu menggunakan indera lainnya seperti pendengaran, penciuman, atau lewat kumis mereka. Menyukai alkohol. Beberapa jenis hamster diketahui memiliki sedikit DNA anjing dalam genomnya. Menurut New York Times, hamster saat disuruh memilih minum air putih atau minuman beralkohol, maka mereka akan lebih suka minuman beralkohol. Peneliti dari University of Alaska Anchorage melakukan penelitian pada hamster tentang respon mereka terhadap alkohol. Tidak suka diganggu teritorinya. Khususnya hamster Syrian, mereka dikenal sangat menjaga kawasannya. Di toko hewan, sering terlihat beberapa hamster dalam satu kandang. Namun itu karena mereka masih muda sehingga aman untuk bersama. Hamster yang sudah berusia 8 atau 10 minggu harus dipisahkan. Ini mencegah mereka untuk bertarung yang bisa menyebabkan salah satu atau keduanya mati. Bahkan jika hamster tersebut tidak bertarung, mereka tetap akan tertekan sehingga bisa memperpendek umurnya. Hamster dapat mengenali namanya. Banyak pemilik hamster tidak memberikan nama bagi hamsternya karena mereka mengira bahwa hamster tidak mungkin mengenali namanya. Padahal,
Jika kalian sering bercengkrama dengan hamster kalian, mereka akan terbiasa mendengar suara dan panggilan kalian, sehingga lama-kelamaan mereka dapat mengenali namanya sendiri. Seekor hamster dapat melahirkan hingga 24 bayi. Meskipun bertubuh kecil, namun hamster pada umumnya dapat melahirkan setidaknya 7-24 bayi. Selain itu, pipi hamster dapat direnggangkan hingga kepalanya tampak 2-3 kali lebih besar. Maka dari itu, tak heran jika mereka dapat menyimpan banyak makanan di dalam mulutnya. Bahkan induk hamster juga terkadang memasukkan anak-anaknya ke dalam mulutnya guna melindungi mereka dari predator. Itulah 7 fakta tentang hamster yang jarang diketahui. Semoga sajian ini dapat menambah hasanah pengetahuan kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kami dapat terus menyajikan video-video menarik lainnya.